Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Okey, dalam video tutorial kali ini aku akan sharekan dekat korang macam mana cara nak buka cover clutch bagi motor Yamaha LC. Aku akan share kat korang cara untuk buka dia punya cover clutch ni dan juga cara nak pasang. Contohnya macam korang nak buka untuk spray kan. Jadi korang boleh tengoklah video ni. Aku akan share A sampai Z, step by step, cara buka dan cara pasang. Tapi untuk first kali, korang kena standby bekas macam ni lah. Standby bekas macam ni untuk keluarkan minyak hitam. Untuk buka bahagian clutch ni, korang kena buat keluar minyak hitam dulu. Lepas tu jangan lupa untuk cabut korang punya kickstart dan juga stand kaki. Kena cabut sekali lah. Okay guys, pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Jom aku tunjukkan dekat korang macam mana cara nak buka dan juga cara nak pasang. Untuk video ni aku akan tukar gasket di bahagian clutch. Jom. Okey, sekarang kita akan buat keluar minyak hitam dulu. Okey, kita tunggu sampai minyak hitam dia keluar semua lah. Okey, minyak hitam dah keluar semua. Lepas tu kita akan buka dia punya penutup ni. Kita buka terus untuk senanglah buat kerja. Jadi kita buka siap-siap dia punya sukat minyak hitam ni. Okey, sekarang ni kita akan buka skru yang ni lah. Skru ni semua ni yang dekat bahagian clutch ni semua kita akan buka. Yang ni dia punya filter. Korang nak buka apa boleh, tak nak buka pun boleh, depend lah pada korang. Tapi kalau korang nak spray, better korang buka lah. Tapi dalam video ni aku tak akan buka lah untuk bahagian ni. Aku just buka untuk bahagian clutch sahaja. Yang ni dia punya skru size 8. Dan dekat sini dia ada satu. Kalau korang nampak kat sini ni, dia punya untuk cover set. Yang ni size 10. Jadi kita kena buka lah semua sekali. Tapi yang paling penting sekali, pastikan korang standby. Ha, inilah bekas minyak hitam tadi kan. Standby sebab nanti minyak hitam akan keluar belah bawah ni masa kita buka. Okey, jom kita buka. Okey, kita guna T8. Kita guna T8 dan kita buka semua skru yang dekat tepi ni. Kita bagi longgar dululah, bagi longgar. Okey, kita dah longgarkan semua sekali. Sekarang kita akan cabut skru. Skru yang korang cabut ni pastikan korang letak setempat lah. Tak nak bagi hilang lagi. Okey, lepas dah buka semua sekali, kita buka skru yang cover set. Ni ada kat bawah ni. Okey, kita dah siap buka semua skru. Okey, sekarang kita akan congkel lah. Kita akan congkel dia punya cover clutch ni buat keluar. Okey, tempat nak congkel dia ada kat sini satu. Okey, kan nampak macam ni kan, lebih macam ni. Satu dekat bawah ni pun ada juga. Ha ni, jadi boleh congkel lah dekat bahagian sini. Dan yang ni pun ada juga. Cuma yang ni kena ketuk belah luar lah. Okay, kena congkel belah luar, belah belakang sana. Okay, sekarang kita akan congkel lah. Nanti minyak hitam dia akan keluar sikit dekat bahagian bawah. Tu dia punya balance lah, minyak balance. Okey, dah terbuka sikit. Kalau korang tengok, minyak hitam pun dah ada keluar. Jadi sekarang kita akan buat keluar lah dia punya clutch ni. Yang ni korang goncang kiri dan juga kanan. Okey, kiri kanan macam ni lah korang goncang, buat keluar slow-slow.
Okey, kita dah siap buka. Inilah condition dekat bahagian clutch. Lepas tu yang ni kita letak tepi. Nanti kita akan buka dia punya gasket dan tukar yang baru. Okey, lepas tu kita akan lap lah dekat bahagian tepi ni. Dekat bahagian gasket ni kita akan lap. Nanti kita akan masuk gasket yang baru. Kena cuci lah. Kalau nak senang, kikis pakai pisau pun boleh kat tepi-tepi ni. Tak ada masalah lah. Okey, kita dah siap cuci. Okey, ni adalah cover belah clutch. Okey, ni condition lah. Ni yang filter tadi tapi kita tak buka. Okey, contoh kan, korang dah lepas spray. Contoh korang dah lepas spray apa semua kan, dia punya cover clutch ni dah cantik. Lepas tu korang kena letak gasket baru. Okey, sekarang kita akan cabut gasket lama dan tukar gasket yang baru. Gasket ni just buat keluar je. Kalau dia cantik, cantik lah. Kalau tak, kita kena cuci. Okey, ni gasket lama, kita akan buang. Okey, lepas kita dah buka gasket lama, sekarang kita cuci lah dekat tepi-tepi ni. Terutamanya dekat bahagian bawah ni. Sebab nanti ada minyak kat sini. Kalau kat sini tak cuci, kalau kita tak cuci bawah ni betul-betul, nanti motor kita boleh jadi leaking. Nanti minyak hitam akan keluar lah. Okey, sekarang kita cuci dulu. Tepi-tepi ni boleh kikis pakai pisau ataupun nak lap pakai kain, boleh. Tak ada masalah. Okey, bila dah siap cuci, kita akan masukkan gasket yang baru. Ni gasket yang baru. Aku beli je nama ni. Kalau korang nak beli, korang boleh klik je. Link aku dah letak dekat description. Korang boleh klik lah untuk beli. Okey, sekarang kita akan buka dan pasang. Okey, kedudukan dia macam ni. Okey, macam ni lah. Kedudukan gasket nanti kita akan pasang dekat motor. Okey guys, cara nak pasang dia senang je. Aku tunjuk dekat korang. Contoh kan, korang dah siap spray kan, dah siap spray dia punya cover clutch ni. Lepas tu dah kikis apa semua, dah cantik. Tapi make sure kikis dulu lah. Lepas tu pasang gasket dan kita akan pasang semula dekat motor. Okey, sekarang kita akan pasang lah dia punya cover clutch ni. Kita akan masukkan di bahagian lubang ni dulu. Okey, lubang untuk kickstart ni. Kita masuk sini dulu, baru kita boleh ketuk masuk semua sekali. Okey, jom kita masukkan kat sini dulu. Okey, lepas tu korang tengok dekat tepi-tepi ni kan. Gasket dah masuk rata, baru kita akan tolak masuk dalam. Okey, kita check dia punya gasket, semua dah masuk, semua dah betul, tak ada sengit. Baru kita boleh tekan masuk dalam. Lepas tu kita akan letak skru. Okey, untuk skru dia ni aku akan share lah macam mana cara nak tentukan skru yang mana yang betul. Okey, sekarang kita ambil skru. Okey, contoh skru yang ni kan. Dia akan ada panjang pendek dia lah, skru ni. Okey, boleh nampak. Jadi kita kena tentukan mana yang panjang, mana yang pendek. Jadi senang je. Contoh ambil yang ni. Yang ni panjang, try masukkan. Nampak? Dia terkeluar banyak. Okey, dia terkeluar banyak. Dia terkeluar banyak ni bukan. Bukan kat sini. Kita try kat sini. Kat sini pun bukan. Kalau tengok, dia keluar banyak. Ha, ni bukan lah ni. Bukan skru dia. Jadi kita kena tentukan kedudukan skru. Kat sini. Okey, bukan. Try kat sini. Bukan. Okey, tak apa. Yang ni kita tepikan dulu.
dan kita masukkan. Okey, macam yang ni betul. Ha, ini betul. Yang pendek punya dia mesti keluar sikit je. Ha, ni betul lah ni skru dia. Okey, sekarang kita akan masukkan semua skru. Okey, ni skru yang panjang tadi yang kita tak jumpa dia kan. Oh, rupanya dia dekat sini. Dia dekat bawah sini. Dekat bawah sini, dekat filter. Ini just masukkan. Okey, kita dah masukkan semua skru. Sekarang kita akan ketatkan sikitlah skru ni. Okey, kita ketatkan sikit. Cara nak ketat dia, kita ketatkan dekat atas, bawah, lepas tu bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Kita buat macam tu lah, selang-seli. Jangan buat tepi-tepi. Tepi-tepi kalau nak check bolehlah skru tu dah ketat ke belum, bolehlah. Tapi sekarang kita akan buat selang-seli. Okey, kita dah siap ketatkan. Sekarang kita akan bagi betul-betul ketat lah. Untuk betul-betul ketat ni, korang just rasa agak-agak je. Rasa macam dah ketat tu, dah cukup. Okey, kita akan ketatkan lah. Cara untuk ketatkan ni pun sama. Atas, bawah, kiri dan juga kanan. Okey, kita dah check dia punya skru. Semua dah ketat, dah okey lah. Okey, sekarang kita akan pasang balik dia punya penutup minyak hitam ni. Lepas tu kita akan isi minyak yang baru lah. Kalau nak guna minyak yang ni pun boleh. Anda kata kalau minyak masih baru lagi kan, boleh gunalah. Tapi untuk video ni aku nak tukar minyak baru. Okey, kita dah siap pasang dia punya nak minyak hitam dekat bawah tu. Kita dah pasang. Sekarang kita isi minyak lah. Kita akan isi minyak. Dan juga kita akan check lah dekat bawah ada leaking ke tak ada leaking. Kita akan check. Okay, sekarang aku akan isi minyak baru. Okay guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak buka dan juga cara nak pasang. Tapi jangan lupa untuk tambah semula minyak hitam. Okay, masukkan semula lah minyak hitam sebab dia nak guna minyak yang asal tadi pun boleh. Ataupun nak tukar minyak baru pun boleh, tak ada masalah. Tapi make sure minyak yang korang keluarkan tadi tu tak ada kena pasir ke apa, tak ada lah. Okey, ataupun nak lagi senang, tukar aje minyak baru. Alah-alah buka kan, tukar minyak baru terus. Okey guys, tu je cara dia. Kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Yang ni aku dah pasang, dia punya kickstart aku dah pasang. Dan juga dia punya apa, untuk stand kaki ni pun aku dah pasang lah. Okay guys, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dan kepada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, kau boleh komen je dekat bawah. Ataupun kau ada soalan, kau boleh komen je dekat bawah. Okay guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.